Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awie rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep 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 madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Hehehe. Kum wae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Enggak ayak guna sarang manfaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyangakeun kanca Waliwis Bodas Yasana Bapak S.Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka tu bagus marjan bari golepak maliknya ngigir keur kitu ngadadak kadenge sora gorowok anakna ngageroan lanjangna. Atuh daek teu daek lamunanana teh jadi buyar, malah ayeuna mah pikiranana jadi mancok ka anakna. Ah, duit kadinya nya kanca, mangga, urang lajengkeun. Si mamah teh geus gede pisan, geus kudu boga salaki, geus meujeuhna boga anak malah lamun diukur kakolotan umur nama, geus leuwih ti 20 tahun. Tapi nepi ka wayah kieu masih keneh tacan aya keneh ngocal-ngocal teu kaharti. Padahal manehna teh rupana teu goreng-goreng teuing, pangaboga aing atuh sakieu mah kurang kumaha. Nah neuleuh kaayahan aing kitu dumeh aya kasebutna jadi tuan tanah, tukang ngarentenkeun jeung tukang hijon. Tapi sikapna kasih simbar, manehna teh kawas teu samanea. Ah, najis teuing. Bari aing kudu boga milandu si simbar mah. Tapi mun teu kasih eta, kawasna si mamah teh moal boga salaki saumur-umur. Dedeh teuing. Mun kudu nepi ka jomblo teh. Yah, teu nanaon atuh. Kawin ka si simbar oge. Asal payu we, karunya. Eungan tetep we metak susah. lantaran si Simbar teh kasebut jalma buronan. Asal eta oge diselamatkeun tina tuduhan, da puguh manehna teh teu boga dosa. Tapi kumaha jalana nu dimaksud teh? Ulah-ulah engke bakal malindes ka diri aing. Da puguh aing dalangna. Sing sarwa bingung. Tu bagus marjan bari blok ayeuna mah nangkuban. Ramilah nu harita keur aya di tengah. Lain deui nyaho nu jadi salaki keur guling gasahan di kamar. Tapi manehna jongjon-jonggon we diuk. Ongkoh deui mun salakina keur kaayaan kitu, heg aya nu ngaganggu sok ngambek ngabarerang. Nu matak mending cicing bae. Lantaran kumanehna geus bisa dipaparah yen salakina teh keur ngarandapan kasusah anu pohara. Buktina unggal poe kudu pulang anting kahupiro nemonan panggilan Tuan Dekok. Atuh kumireungeuh pasemona oge geus kajudi. Cedeum haleungheum pinuh reueuk pihujaneun. Saeutik oge teu pisan nembongkeun parangi biar marah mai. Sedengi salamah ti tadi oge ngukei bae di dapur keur ngabantuan lanjangna digawe. Katempona di luar mah jiga nu teu keur mikiran naon-naon. Anu matak ngaganggu kana katentreman hatena. Sok padahal ari jero-jerona mah manehna teh keur meujeuhna ngalaman maruda hate. Bakuna mah teu boleh nyolok inget ka Simbar nu terus montel ngesian lelembutan anak. Paribasa perem kadele bentak karasa belut sisit sabadarat kapirarai berang peting. Tebenang disupadulang, tebenang dibewenjokeun. Harita teh sanggeusna nyisalamah beres babantu di dapur. Kroyong manehna kahandapeun tangkal buah bet nimbulkeun nyeredet hate barang mireungeuh bangku leutik pang diukan. Inget kan uges kungsi ngadiukan. Babarengan bari ngebrehkeun eusi hate. Gek manehna diuk ngabarengan renghapna napas nu ngagambarkeun penggas harepan. Dipirig ku gerentes hate nu teu diebrehkeun. Kakak banggong lodor cak-cak leuwai. Kakak mah kadalon-dalon. Deuing sabar halilana manehna diuk di dinya. Da eta we sakitu panon poe geus lingsir ngulon teh. Masih keneh tetap cindeluk bangun nuker jararauh paninengan. Red manehna kaluhur mireungeuh ngempurna layung bet matak nambahan rus ras. Hate mieling nu geus kungsi nyanding. Marengan gerentes hate nu kadenge na ngan ukur ku dirina pribadi. Meting taraanggang ti sayangna geuning ari ega beureum surupna geus burit ngalang layung panas pipikiran cikur jangkung jahe koneng nah tepalai tepung. Si mabdi mah ngabenying leutik. Riras cimataan. Gedong tengah laut. Ulah kapalangnya bela. Peripaos. Gunting pemelahan gambir. Kacipta salalamina. Jagong tuhur menangunun. Dunungan, tegera sumping, cikur jangkung, pamuraan, anaking, para laiteing, tutut gunung keong remak, sumangga, geragek calik. Pipikiran bati bingung, hari emut, kanu tebih, hate asal ngalung kewang. Mota rudet karena pikir. Toleh kamu melangan Inggris tepat tepang deh. Mama, gas burit ya teh. Kernaon keneh teteh. Ramilah ngagaroan tilawang nubrasna ka dapur. Kebeg, ngisalamah ngaranjug lain dikiuna. Puguh tebeda we, tinu digebah. Tenembalan, tapi jung we manehna nangtung ngeprukeun heula bujur bisi mawa kokotor. Geus kitu, kakara malik kan ngagaroan. Katayap manehna nyamperkeun. Kernaon mamah teh, ngadon ngecantul di dinya. Indungna nanya deui, bari neuteup kanu keur ngalenghoi. Teu nujuna naon umi, nuju niis we. Misalamah, nembalanana bari tungkul. Satekah pola hayang nyumputkeun semu, tapi teu bisa. Da puguh sasatna kasarempek kapaksa we ebreh. Atuh bet kamalinaan teuing. Itu cenah abuya epi caritaeun ka mamah. Ramilah rada nyedet oge hatena. Mireungeuh bubeuden nu jadi anakna harita. Kumomo layu surem melempem. Lir bulan kasaput mega. Geus kajudi naon-naon nu keur jadi buah pikiranana. Moal teu loyog jeung nu kakara cikeneh dicaritakeun. Kusalakina nu ngeunaan dirina nu jadi anak. Padahal pikir saya naon gitu umi. Isalamah nanyakeun bari ngareret. Ya teuing atuh sampeurkeun we. Bari leos we. Ramilah mihlaan ka jero. Misalamah terus nuturkeun bari rada dagdigdug oge hatena. Naha bapana teh deuk aya kaperluan naon deui. Asana teh dinesnaker. Strog ka tengah imah bener we. Bapana geus anekak diuk dihandap. Mun Ramilah ngoloyoh kagigireun tu Bagus Marjan. Misalamah mah nyolongkrong ka hareupeunana. Gek diuk emok mando ngabarengan renghapna napas nu kadenge jero naker. Luk tungkul ngadago naon-naon nu bakal dicaritakeun ku bapana. Mamah, tu Bagus Marjan mimiti nyarita. Sorana lirih ngandung kadeudeuh. Kah, beda pikir saeun naon abuya. Disalamah ngareret sakilat. Luk tungkul deui. Lain. Nah bener, mamah teh geus ngadongeng jeung si Simbar. Tu Bagus Marjan bari neuteup. Nuhun abuya. Ketugna jajantung Nyi Salamah beki kerep. Di mana? Di dieu di jero. Anes, di luar bu ya. Cari umi harita keur ka mana? Aya nuju di lebet kamar. Dek naon cenah manehna ka dieu teh? Ah, aja we nepangan bu ya. Muteun panginten ka jalmi nu kantos ditulungan ku anjeunna. Teu barang penta. Tetebihun buya. Disalamah bari ngareret deui ka bapana. Bener. Tu Bagus Marjan kawas nu kurang percaya. Leres buya. Pantun disumpah. Nya kajeun atuh. Nyaritakeun naon cenah manehanana teh? Samuhun sapertos nu tos dicarioskeun ti payun teh awe. Ka abuya sugan eta aya deui emohna. Tina perkawis naon kitu. Nya kapan manehanana teh make nyebutkeun aya nu mitnah na kusaha cenah. Ah, teu disebatkeun Buya. Mun anu disaurkeun teh jami nu mahalana. Gisala mah nyaritana rada dikilungan saware. Ku kitu teh mah ngaragangan kanu jadi bapak. Saha cenah. Tu Bagus Marjan nanya sewot. Sahur nama Mang Demung sareng rencangan anak. Si Demung? Ya si Demung pagawe Abuya. Tu Bagus Marjan kawas nu heueuh ngarasa kaget. Semohon. Har. Ari nya mah nyaho jelemana. Nah atuh lain diperkarakeun cenah. Tu Bagus Marjan maksud nama ngajugjugan. Ya, duka tuh Abuya. Tadi dicarioskeun duit kapal bahdinya nama. Oh kitunya. Ari eta kumaha sikap mamah ka Simbar teh ayeuna. Kumaha Abuya. Gisala mah beuki ngeluk. Tapi kayan beungeut na ngadadak nyiak. Rei beureum lir jamu asap. Lain. Meureun aya teretet hate. Kumaha teh awe ngaran-ngaran kajalma nu geus kungsi nyieun kahadean ka diri urang. Teretet hate kumaha Abuya. Gisala mah kalah kajiga nu beuki ngeluk. Sarta geterna sora ayeuna mah robah semu nu ngageter. Ah, bisi we ieu mah. Bisi boga karep hayang mulang tarima. Ya kan tenan we Buya. Mung rada susah. Nah, bagi kudu susah mah. Teu boga pakeuna nya menta we ka Buya. Sabaraha mah perlu ku duit. Ku Buya moal burung dicumponan. Susah Buya, margi. Gisala mah teu kebat nyaritana. Margi sanes, sanes eta nu dipiharep ku mamah mah. Har, nadek mulang tarima kunaon gitu. Kieu Buya, anjeunna teh. Sasatna nutos ngajait mamah tina jurang kahinaan sareng kawirang. Janten upami teh mah saja mulang tarima ka anjeunna. Asa kirang merenah upami ku artos entana piku barang. Har. Nah kudu kunaon atuh? Hoyong mamah mah upami kawidian ku Buya miwah ku Umi. Mamah teh Seja breg Gisala mah ngaraneg deui. Berat dek ngepokeun anak. Seja kumaha pok-pok we sebutkeun. Tu Bagus Marjan memang geus ngarti kamana loyogna caritaan anak nu jadi anak. Heg manehna ngareret karamilah. Kinten-kintenna Abuya miwah Umi moal bendu kitu. Moal pok we sebutkeun. Mamah teh sejak ulun kumaula ka anjeunna. Kitu nya maksud teh. Lah, berat mamah. Lantaran manehna teh kasebut jalma buronan. Numawi kitu Abuya. Abuya tiasa nulungan ka anjeunna. Supanos teh salepas tina tuduhan. Ya komo kitu, Mama. Beki berat pikeun abuya mah. Tu Bagus Marjan ngarahuh, ruk manehna tungkul. Memang ieu pisan nu kacida dipikabingungeunana teh. Kanak panteg nyaahna supaya buru-buru boga salaki. Tapi jalana berat. Kudu nulungan Simbar mah. Sarua we jeung manehna nyebakeun maneh kanu bakal pinangkepeun. Jep jempling. Disalamah tetap tungkul bari ngoeran samak kucurukna. Ramilah ngan bati cari nakdak. Wogo manehna oge ayeuna mah geus nyahoeun. Kumaha patula patalina salakina jeung Simbar. Tadi geus didongengkeun. Sedang tu Bagus Marjan tetep ngahruk. Renghapna napas kacida beratna. Ngarahuh terus-terusan. Bingung, tetimu, susah, tebisa. Nya kudu kumaha mutuskeun anak. Berat Mama. Bisa karep Mama teh kalaksanakeun. Tapi buya geus tangtu bakal unggah balewat tangan. Tu Bagus Marjan sanggeus ngahruk salila-lila. Manehna nyarita deui, barijung manehna cengkat tina diukna. Langsung asup ka kamarna sarta geblung bae ninggangkeun maneh kana pangsarean. Teu karasa deui. Berbei. Cipanona kaluar, nu saterusna murubut masehan angel. Kakara, umur-umuran manehna ngarandapan kasedih anu pohara. Korengan ukur saliwat nan ukur matak tibelah. Kanca dangu sadayana. Simbar nu waktu-waktu ieu keur ngacacang keneh di panyabaan. Lantaran ngajalankeun pancen ti Haji Sabri. Ayeuna teh manehna geus aya di Kampung Klari di imahna Bang Arma. Sanggeusna manehna burber kali tuka dieu akhirna mah. Terus ngendek ngabaturan Bang Arma. Lantaran Bang Kampret barang didongengan ku Simbar. Yen di Kampung Dua aya nu ngayakeun hojah ngalawan kamar sose. Nu dilakukeun ku si Birun urang rawa bongkok. Belacat bae. Manehna balik ka Bekasi. Maksudna deuk ngagabungkeun diri. Pikiranana Bang Kampret mending oge ngayakeun hojah di lembur sorangan. Nu di Klari mah ayeuna teh ngan kari Bang Arma jeung muntu katilu Simbar. Teu nanaon. Lantaran maksudna Bang Arma sabisa-bisa nudek disanghareupan teh khusus komplotanana babah buntong geus bisa diperuhkeun. Upas-upas oge tangtu bakal ditarik ka Klari. Malah saheulanan mah teu nanaon deuk ngajejempe maneh nu dipalar sangkan di Klari disangkana geus aman. Nya hasil oge lantaran ari dilala-lila mah upas-upas teh ditarik deui ngan nu masih keneh aya teh nyaeta upas-upas nu matok ngagundal ka babah buntong nyaeta upas Badirun jeung upas Lendor minangka nu ngapalaan usung esangna babah buntong saperti si Garda si Kunyang jeung si Badri nu caricingna ayeuna mah ngumpul di imahna si Badri. Ngan babah buntong datangna ka Klari teh tempo-tempo. Kitu we dina mangsana usum nagihan. Saperti dina peuting harita. Usung esangna babah buntong Keur ngarariung di imahna si Badri. Kebeneran, babah buntong oge keur aya di Klari. Mentas nagihan teh, terburu-buru balik. Ongkoh deh aya maksudna nu mandiri, bikin newak pakeson. Lantaran babah buntong teh kekeh, ngarasa penasaran kunyik kasturi. Nu waktu iya geus eueuh di Klari. Disangkana mah disumputkeun ku pakeson. Ya sababna nu matak babah buntong aya maksudna dek newak pakeson. Maksud teh dek diperak kesel supaya nuduhkeun di mana ayana Nyi Kasturi. Atuh mun keukeuh teu daekeun, disiksa oge teu nanaon. Moal aya nu ngaharubiru ieu. Upas-upas nu ngajaraga geus areuweuh. Atuh si Waliwis bodas geus teu kadenge deui sora-sorana acan. Kawasna bae geus pindah ke tempat sejen. Sok padahal harita teh Simbar Bang Arma katut montu keur ngadadempes ngintip di luar. Tiluanana pada ngagunakeun dangdanan Waliwis bodas. Tacan ngayakeun tina kanaon-naon. Lantaran maksudna engke di mana kaluar kakara deuk dihadang. Sedangkan babah buntong sabaturna ongkoh-ongkoh we ting kecewis babadamian. Saeutik oge maranehanana teu pisan ngabogaan curiga yen di luar aya nu keur ngintip. Kukituna sama menanaker nyaritana teh sarta eta kabeh caritaanana babah buntong teh katut batur-baturna. Kadengeun kunu keur ngadadempes. Nu matak barang kaluar oge geus teu kudu ngalobakeun ditatanya. Sabrut bae babah buntong sabaturna ditarajang genek lawan tilu. Tapi teu matak jadi soal pikeun pihakna Bang Arma mah. Nya puguh we. Pikeun pihakna babah buntong lain deui raruaseunana. Komo barang mireung dangdananana nu narajang teh tetela si Waliwis bodas. Ganta parah deui haok bae manehna paparentah ka usung esangna. Bari manehna sorangan ngekentak ngagunakeun iteukna dipake nakis panarajang Simbar. Atuh kupas badirun ngekentak ngebantuan babah buntong. Sedeng Bang Arma menang layan si Gardu jeung Upas Lenor. Untung muntu nyang harapan si Badri jeung si Kunyang teu matak berat teuing. Ah, kurang ajar sia. Walang kali kowe, ha? Sudah bagus, ha? Babah buntong bari ngahiukeun iteukna sanggeus dipake nakis teh terus we deuk ngagampreng kana beuheung. Wah kadu satungtung kalakuan sia tetep mangrupakeun tutuk rungga pikeun rahayat Klari. Simbar nemalan bari ngagentak ngalelapkeun badana dina gerakan kuyang lelok. Teu buru-buru mecenghul, tapi manehna ngagentak nyebrutkeun peureub kencak atuhuna ka gigir. Hasilna lumayan oge. Pereupna temis deui ngahanca beteng-beteng babah buntong jeung Upas Badrun sagaligus. Janah. Upas Badrun ngagero, barikat ngajaul ka tukang. Kawasna bae, Upas Badrun mah kahalangan ku sabuk kulitna. Karasana tonjokan Simbar teh teu pati parna. Da buktina make bisa luncat ka tukang bari nyarekan. Tapi tumerapna ka babah buntong mah beda deui. Manehna mah lebah beteungna teh taya aling-aling nu ngahalangan. Mangka-mangka beuteung budayut rada nyempluk. Nya puguh we, bari cedak arek. Heuh we, manehna ngaheujeun. Bari ngabarengan ngaburilengna panon mulan kaluhur. Kasempetan hade pikeun Simbar. Sakilat manehna malik sarta langsung ngirimkeun tonjokanana nu patutur-tutur. Ngahanca kana gado dada. Bari diembohan ku jejekan dampal suku kana beuteungna. Walau tobat. Babah buntong ngoceak. Tapi kawasna bae pangaruh momot badan nu leuwih ti ukuran. Lantaran ayeuna mah jadi lintuh pisan gede ka hareup. Dek ngagedebut teh. Gagaleongan heula. Anak beuk teh niba lemah. Terus bae nampuyak teu beda we ti podol kebo. Setan sia, Waliwis edan. Upas badirum nyorowok, mereka gentak nyeredeg, dek nimpuk punuk simbar. Nu memang harita kernonggongan kamanehanana. Tapi simbar teleh kesit, ngagentak manehna malik 80 derajat. Ngahembatkeun leungeun kencana dipake nakis. Nah barengan metana leungeun katuhu ngagunakeun gerakan bangonyok crok. Oro kaya. Upas badun oge lain handap-handap wesena. Ngagentak manehna ngagagalkeun tonjokanana bari luncat ka belah kenca. Sedang leungeun nuci keneh ditarik teh terus disodokeun pikeun ngagedrig iga burung. Tapi simbar ngagentak ngajorelat. Bari nyamberkeun dampal sukuna kana bincurang upas badirun nu beulah katuhu. Teu ngalobakeun di pamolah. Ari cedak, ari gerowe, upas badirun nyorowok, ngabarengan badana nu leab ka hareup, sarta kebut bae manehna nangkuban. Karasa sia. Duh, atuh. Sia teh mah wani-wani ngalawan walis edan, ha? Simbar ngahehe, nusa terusna ngahaha, nyeng serikeun lawana nuker ngajajapang. Setan sia diberok sia waing. Upas badirun bari ngorejat hudang sarta teu anteparah deui sabrut we narajang deui. Cimarjing krak bari ngasupkeun sodokanana kana iga burung. Upas badirun ngagilek nyerong yang hareup kalawan bari ngaheumbatkeun tenggelanana dek ngahancap gelang. Tapi ngeplos teu bebeunangan lantaran simbar rikat narik deui sodokanana bareng jeung eta. Berep kenca ngadius serta tersalah deui ngagojrot kana cukang irung. Aduh, pas badirun ngagoak berikat nungkup irungna lantaran karasa aya nu nyebrot. Kasempetan hade deui bae pikeun simbar. Sakilat berep katuhuna ngadius nu saterusna geduh kana pali pisan. Tobat. Upas badirun ngoceak galeong blak bae manehna nangkarak. Wawi sesetang. Kodenge babah buntong nyarekan. Kukituna, rikat simbar malik. Tetela, babah buntong gesudang deui. Keur ngamangkeun iteukna. Teu ngalobakeun di pamola. Seak bae. Simbar narajang ngagunakeun gerakan lalai nyabet jambu. Menang mulungan tibang kampret. Sarta paparah nama. Beteng si babah teh dek ditimpung. Rokaya sanajan babah buntong ayeuna jadi andihi. Tapi ari gerakanana mah teu bisa dianggap enteng. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan oray naga teuleum di sungai Yanse. Iteugna ngaheat dipake nakis panimpug lawan. Sedang leungeun kencana meta ngagunakeun gerakan cakar naga. Nu temis deui ngajambret ka anak bulit beteng. Nya pungguh we. Simbar nepi ka ngagoak bari ngagentak ngajaul ka tukang. Kulit beteungna karasa sacoplok. Haiya, jangan tali, kurang aja sih. Kowe, halam, jadah sih. Babah buntong bari nyeredeg sarta jeung ngahembatkeun iteukna deuk dipake ngababuk sirah. Sia, puguh mah. Sia geteng lang kurang ajar deh. Pagawean kan meres serta nyusupan badan rahayat. Simbar males nyerekan. Tapi bari kuda-kudana tetep terobah. Sarta bareng jeung nyuruntulna iteuk babah buntong. Simbar ngagentak ngadengdeken sirahna ka beulah katuhu. Ngabarengan gerakna leungeun kenca nu ngaguriwal newak pigelang leungeun babah buntong. Anu keur nyekel iteuk. Bari terus dicarek satakerna. Ogo we Babah buntong nepi kamuringis nyengir serta bruk bae ituk nalesot. Tapi sanajan kitu ari hojah namah tuleungit. Cangilat manehna ngajiuskeun peureub kencana dek ngepeg cukang irung. Memang nya ieu pisan nu dipikahayang ku si Mar oge. Sakilat pigeleungleun kencana babah buntong dicerek ku leungeun katuhu sarta teu ngalobakeun di pamola. Jerat si Mar ngagunakeun gerakan kalau ngampih. Ari jobrod. Dua dampa suku Simbar ngahancak kana beuteung anu nampuyak Namru. Ari jelebeung teh babah buntong teu beda we ti si tumang babaung. Bareng jeung ngagejeligna Simbar nincak di taneuh. Badan babah buntong ngagoblang ka tukang sarta sajongjongan mah terus bae ngusak bari teu kadenge di sorana. Ari lain terus gegerungan mah teu beda we ti sora babi dipencit. Sabot kitu upas badirun geus ngorejat deui hudang. Sret mesat kelewangna serta langsung diheumatkeun ka Simbar. Tapi Simbar cingeus. Rikat manehna ngajorelat ka gigir ngagunakeun gerakan kuda lumping ngepot. Bari dampal sukuna sakilat nejeh ke kemplong. Aduh. Upas badirun ngagorowok. Bari badanna nya ngeyeng ka gigir. Sret. Simbar oge nyabut bedogna serta langsung disabetkeun dek ngahancap pigelang. Tapi upas badirun sanajan posisi badan harita keur nyangeyeng manehna ge geus bisa luncat ngajorelat ka tukang sarta dina ngeplosna bedog Simbar nu langsung nyuruntul ka handap saterusna ngagobres kana taneuh. Upas badirun ngajorelat deui ka hareup bari nyabetkeun kolewangna deuk nyigas beuheung nujolna nyerepet ti gigir. Bogoh we tumerapna ka Simbar teu wudu ngatak ngaranjuk oge. Tapi manehna teu gugup. Ngagentak manehna narik bedogna. Ngabarengan ditarikna sukatuhu sabeakna ka tukang. Kulawit. Bedogna meta dina gerakan titiran muih. Nu saterusna kokorebatan dina gerakan babuk lalai. Trang trang trang. Kolewang upas badrun sabaraha kali jadi korban sabetan bedogna Simbar. Geus kitu, cerat Simbar luncat ka katuhun upas badirun. Bari nyodorkeun bedogna dek nobros ke kamplong. Oro kaya upas badirun rikat ngagilikeun badana kabelah katuhu. Ngabarengan gerakan kolewangna dipake ngahancak bedogna Simbar. Memang pikeun Simbar mah kitu peta teh teu leupas tina gerak tipu. Pikeun macikeuh nu jadi lawan. Lantaran kalawan sakilat naker manehna ngatiuskeun peureub kencana nu teu salah deui ngapolotuk kana palipisan. Bareng jeung ngalengakna upas badirun bari ngagerung nahan ka nyeri. Suku katuhu Simbar ngajorelat dipake najong pigelangan upas badirun nuker nyekel kolewang. Tinggal ubakeun dicoreka. Koleweng guprak bae kolewangna upas badirun mecleng tina panyekelna. Geus kitu bes Simbar ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Kawasna bae pikeun manehna mah leuwih senang ngagunakeun bari lemor. Kancedangu sadayana babah butong harita geus hudang deui. Pogoh we nafsuna mane ngagugudug. Lumeh beuteungna nu sakitu dipupus tina teh ngadon dijejeg ku dampal suku Jebrag. Ku kituna geus teu tatanya deui. Sakilat manehna ngadiuskeun jurus kuntauna. Diwangun ku dua ramo nu nyolocos dek nyokel panon. Tapi pikeun Simbar teu mata kajadikeun keder. Sakilat manehna luncat ka gigir ngagunakeun gerakan jingkrak. Klebat leungeun katuhuna ngagunakeun gerakan bangonyok crok. Nu dina seuseuhanana mah teh bedana jeung gerakan colok mata dina ulin kuntau. Pogoh we nu ngaranjuk mah bet babah buntong lantaran jelas beung manehanana dek digorok kuramo-ramo lawan nu nyolocos keker ngabeusi. Ku kituna babah buntong ngagentak ngalalapkeun badana serta langsung ngagunakeun gerakan cakar naga. Dedeyeun meureun lantaran tadi ge geus kanyahoan hasilna. Tapi sakali ieu mah Simbar teu bisa katipu. Sakilat manehna luncat ka luhur. Si babah rikat ngajaul bari ngadiuskeun jurusna dina gerakan sang budak ngajul bentang. Oro kaya gerakan Simbar leuwih kesit. Manehna sakilat geus hasil bisa najehkeun dampal sukuna kana sirah babah buntong. Ya pogo, we lain deui gerakan anak geus bisa digagalkan, tapi manehanana kalah kangoceak bari nanangkep sirahna. Oh, tong kita tangkep bobatok teh, bobah. Gamak deuleu sakitu mah. Da moal coplok. Simbar ngegeh-gehikeun bari ngahaha. Pogo, we tumerapna ka babah buntong. Neuleuh lawan tanggoh teh jadi mingki nafsu. Samrut manehna ngasupkeun deui jurus colok mata. Cimar sakali ieu mah teu luncat. Tapi manehna ngagentak ngagunakeun gerakan waliwis mandi. Hiu dung. Tenggelan leungeun kencana dipake ngagagalkeun jurus colok mata. Tius. Bareup katuhuna deuk ngabejadkeun dada. Rokaya babah buntong ngagentak luncat ka tukang. Cimar nyusul tepus. Kusamran dampal sukuna. Babah buntong nu teu kaburu nyingcetkeun sukuna, bogo we badana ge sakituan dihina. Kapaksa manehna kudu narima kana nasibna. Bincurangna pisan beunang di jejak ku dampal suku jebrag. Untung we teu ngabeletok ge potong. Tapi ari mamalana mah teu kurang-kurang. Manehna nepi ka ngoceak bari badana ngarempeyak. Ditambah deui ku gempuran berep simbar nu ngahanca sirah. Ari beretuk, ari terus we babah buntong ngaburileng panona seperti tadi. Bro bae rag-rag nak diuk. Galeong, blak bae nangkarak bengkang. Sedeng dua sukuna nilep teu beda we tinuker ngajogo ngadadak ti jengkang. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kesehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda dihanjuang siang, tenden dihandelem siem. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.